Stafernya gak aktif terus. Mama, ada apa, Ma? Mama ini kenapa sih? Ma, aku udah yakin sama pilihan aku, Ma. Lagi pula dia tuh orangnya baik kok. Dia sayang sama aku, dia perhatian sama aku. Nggak mungkin lah dia aneh-aneh. Apa? Sekarang Mama mau pernikahannya diundurin. Mama yang bener aja dong, Ma. Semuanya kan udah disiapin. Ya udah deh. Kalau gitu, nanti kita omongin lagi pas Mama kesini aja. Iya. Dah. Ada yang megang kaki gue. Narik kaki lo. Lo pasti lagi stres ya, bentar lagi mau married. Beneran kok. Gak ada siapa-siapa. Lo bukannya besok ya, balik dari Singapura? Iya, seharusnya besok. Cuman bos gue suruh gue balik hari ini buat nyiapin bahan buat klien besok di Bali. Enak banget sih. Kerja lo tiap hari tuh muter-muter, keliling, jalan-jalan kesana kesini. Ya lo sih milihnya jadi desainer. Gue kan periklanan. Jadi jalan-jalan, terus hotel dibayarin, tiket pesawat dibayarin, terus shopping terus. Enak ya, mulai ya bikin orang sirik. Udah, buka kamar dulu. Pagi. Lama banget sih.
Sorry ya, gue telat. Permisi, Mbak, Mas. Mau pesen apa? Mas, Mbak. Beberapa hari ini gue ngerasa kayak ada yang aneh deh. Kayak ada orang lain di rumah ini. Lo mulai ngaco lagi nih ngomongnya. Stres deh nih anak. Ya, gue juga gak yakin sih. Mudah-mudahan aja itu cuma perasaan gue. Gini Nat, lo tuh seharusnya fokus sama masa depan lo. Bentar lagi kan lo married. Lo akan punya hidup baru sama laki-laki yang lo cinta. Jadi seharusnya lo tuh fokus sama itu aja, biar lo gak stres gini. Halo? Kenapa sih susah banget dihubungin? Sayang. Hai. Hai. Apa datang Eva? Baru tadi pagi. Yaudah, kita jalan ya. Jalan Eva. Sayang, kamu lihat deh, yang ini bagus ya. Terserah kamu aja, sayang. Kalau kamu gak suka, aku bisa cari yang lain. Bagus, sayang. Kamu lah yang pilih, kan kamu lebih ngerti fashion daripada aku. Kamu kok angin-anginan gitu sih? Sayang, aku calon suami yang ngedukung kamu. Apapun pilihan kamu, aku yakin itu yang terbaik. That's how much I love you. Apa-apaan sih yang ngagetin aja? Tadi kayak ada yang megang tangan aku. Udah. Kamu tuh parnoan deh orangnya. Masih di jalan. Udah. Aku beneran tadi ada yang megang aku di sini. Iya, aku yang pegang kamu sini sekarang. Udah. Udah, gak ada pegang aku aja. Misi, Pak. Iya. Saya udah mau lana, Pak. Oh, iya. Masih ada. Saya yang mau tinggal di rumah susun ini. Oh, Yuda Maulana. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Lantai berapa? 7. Sama dong. Baru ya di sini? Baru hari pertama. Oh. Aku udah setahun lebih di sini.
Kamar lo. Iya, ini kamar aku. Permisi. Maaf, kamu punya obat nggak? Kenapa? Aku nggak tahu, tapi kok badan aku memar-memar. Ada ini, coba aja. Iya, makasih ya. Oh iya, nama aku Mara. Yuda. Makasih ya. Permisi. Kamu jangan mikir macam-macam deh. Nggak tahu deh, sayang. Aku tahu kamu tegang mikirin pernikahan kita, tapi you shouldn't be so tense. You should relax. Coba deh. Waktu yang menurut kamu itu panjang, itu sebenarnya pendek. Sangat pendek. Mungkin sekarang ini kamu bisa santai. Tapi aku nggak bisa. Kita tuh mau nikah buat apa sih? Ibadah. Menjalani rumah tangga. Sama bikin cucu yang banyak untuk orang tua kita. Tapi aku takut, sayang. Kenapa mesti takut? Yang belum terjadi gak usah dipikirin, ntar kamu gila deh. Mau kamu gila? Enggak. Dan yang paling penting yang aku yakin, aku sayang sama kamu. Kamu sayang sama aku? Sayang. You know I love you? I know you love me. Bener? Udah, aku mau ke belakang. Gemes banget. Jangan lama-lama kamu. Halo. Iya, Mbak Yanti. Iya. Kalau menurut aku sih, siapapun orangnya, siapapun fotografernya, kalau hasilnya memang bagus, nggak apa-apa. Iya. Makasih ya, Mbak ya.
Makanya pintu itu dikunci. Kamu bisa masuk itu aja. Pintu? Pintunya udah aku kunci kok. Kamu sengaja kan? Biar aku balik lagi. Udah feeling ya? Pasti udah ngebayangin mau apa-apain. Yuk. Aku lagi capek. Yaudah. Ya, ngerti. Aku mau makan di luar kalau misalkan kamu bareng atau mau nitip. Enggak, makasih ya. Kayaknya aku cuma mimpi buruk aja.
bukan mimpi buruk soal pernikahan kita kan? Jadi kan kita nikah. Kamu tuh udah siap belum sih jadi suami aku? Apalagi sih aku cari? Karena aku udah punya, rumah aku punya, mobil ada. Tinggal satu, istri yang cantik, biar punya anak-anak yang ganteng sama cantik, kayak mama bapaknya. Kok kamu sekarang malah nanya balik ke aku? Kan dari awal, aku yang udah sabar-sabar ngadepin kamu, sampai akhirnya aku siap jadi istri kamu. Iya, aku yang salah. Belum kebandel. Aku ngakuin itu. Ya, Tuhan sebelum aku kenal kamu. Semakin aku kenal sama kamu, semakin dekat sama kamu, aku semakin yakin kok. Cuman kamu beda dari aku, dan aku gak sabar menikahi kamu. Dan membangun rumah tangga sama kamu. Dan punya 5 anak sama kamu. 5? Iya. Banyak banget anak ya. Dan lagian, kalau aku menikah-nikah, buru lapuk, ntar aku tua sampai itu. Aku nikah sama kamu kan, kamu jagain aku. Apaan sih ngomongnya jadi ngantor gitu? Mantap ya, gak sabar nih kamu. Handphone aku. Kamu kenapa tiba-tiba bengong gitu? Kamu dapat dari mana ini? Kotak itu. Tadi waktu aku mau berangkat kerja, kotak musiknya ada di depan rumah. Nggak tahu siapa yang naruh. Tiba-tiba ada aja depan rumah. Aku tuh nggak suka banget. Kamu nemu barang jalan, kamu main masukin ke rumah kamu. Kamu kenapa sih kok tiba-tiba sewa cuma gara-gara kotak musik? Barang ini, saya buang. Aku gak suka kamu mau yang ngambil-ngambil barang dari jalan kayak gitu. Ya, aku buang dulu. Hei! Sayang! Ah, itu mah cuman halusinasi aja kali. Ya lo gampang ngomong gitu. Orang gue yang ngerasain kok. Gini ya, menurut gue, lo mendingan nonton film kartun aja yang lucu-lucu gitu supaya... Tapi... Semalam tuh gue ngerasanya apa ya? Aneh deh pokoknya, gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Oke, gini. Lo coba pikirin, lo ada masalah nggak sama siapapun? Kayak problem sekecil apapun gitu. Masalah? Dia, gue sama bos gue di kantor baik-baik aja. Sama teman-teman kantor juga perasaan nggak ada masalah. Apalagi sama teman-teman gue yang lainnya. Nggak ada apa-apa. Iya kan, itu menurut lo.
Cuman kan lo gak tahu apa yang ada di otak mereka, di hati mereka. Ya kan? Ya menurut gue sih kali aja ada yang punya problem sama lo. Mungkin. Coba lo pikir. Yaudah, gue jalan ya. Bye-bye. Good luck. Kamu ngagetin aku deh. Kamu kenapa sih? Enggak, aku gak apa-apa. Kamu gak kantor? Ini aku mau ke kantor. Aku mau mandi dulu ya. Ya udah. Yang parno anak. Apaan ya? Lo kecil gak? Kayak bau bang kayak gitu. Baunya nyengat banget deh. Kalau ada surat buat saya, kabarin ya. Pak, copot dulu dong Pak Irfan ya. Pak. Iya, saya mau minta nomor teleponnya Yuda Kelana. Iya. Tolong dikirimin ya, ya SMS-in aja. Iya, terima kasih. Kamu tadi sama siapa? Maksud kamu, aku sendiri, sayang? Enggak, tadi aku lihat kamu tuh sama perempuan. Maksudmu si Eva? Bukan Eva kok. Dari tadi aku sendiri, sayang. Sini duduk. Aku dari tadi sendiri nungguin kamu. Beneran.
Kamu apaan sih? Dia bikin parno deh. Nggak apa-apa kok. You okay? Benar? Ya udah. Yuk. Ayo ah. Tari mau pesan-pesanan seperti biasa? Enggak, bentar aja. Cappuccino latte hangat? Nanti aja, Mbak. Saya lagi nunggu calon istri saya, Mbak. Tiramisu, oke? Mbak, ngerti nggak sih, Mbak? Nanti aja. Nadine! Nadine! Halo? Kamu di meja 23? Ya oke, aku sana ya. Sayang. Sayang? Kamu dari toilet ya? Kamu kali ini dari toilet? Kamu nyampe tadi, ke toilet tadi. Aku dari tadi di sini kok. Tadi aku tuh kejar kamu, karena aku lihat kamu ke toilet, sayang. Aku dari tadi di sini. Kamu salah lihat orang mungkin. Iya kali, iya kali. Nanti temenin aku yuk ketemu sama fotografer. Aku udah telepon dia dan aku juga udah dapet alamatnya. Ya, enggak usah kesana lah. Janjian luar aja kenapa sih? Dia kalau hari ini enggak bisa. Ya udah kan enggak usah hari juga, sayang. Ngapain sih dipaksa? Kan bisa besok. Aku kesana tuh mau lihat hasil foto-fotonya dia. Kalau kamu enggak mau nemenin juga enggak apa-apa kok. Gitu aja ngambek, ntar dianterin. Ngambeknya seksi kok. Mbak, Mas, mau pesan apa? Aku ice cappuccino dan dia lychee. Tahu aja. Kamu segala sesuatu gak usah terlalu dipikirin dong, sayang. Aku gak ngerti, aku bingung. Makin hari-hari aku tuh makin aneh. Kalau semua kamu pikirin, kamu bisa stres, kamu bisa gila loh. Mau kamu gila? Kamu kok gitu sih ngomongnya? Aku ada teman dokter, dia bisa bikin kamu resep obat penenang, oke? Obat penenang. Hey Terry, aku tuh nggak gila, aku masih waras, aku nggak perlu obat penenang. Aku tahu, tapi cuma buat bantu biar kamu bisa relax, kamu bisa tidur. Kamu yakin fotografernya di sini? Iya, aku udah telepon kok. Kita mendingan masuk dulu ya, kita cek ya. Selamat sore, Pak. Ya, sore. Saya mau ketemu dengan Yuda Maulana. Kalau nggak salah itu dia kamar 713. Oh, iya, Yuda ya, Yuda. Ada. Silakan Mbak naik. Terima kasih. Ya, sayang.
Sayang, kamu gak apa-apa? Ah, sebentar. Ya, halo? Ya, ya. Saya segera kesana, ya? Dari siapa? Sayang, sorry. Aku harus ke kantor. Sebentar ya. Emang penting ya? Maafin aku ya. Kamu nanti pulang naik taksi aja, sayang ya. Oke. Dengan Yuda Kelana. Oh. Iya, saya Yuda. Ada apa? Saya yang telepon tadi. Silakan masuk. Tadi mau janjian di luar aja. Tadi saya sekalian jalan pulang, makanya saya mampir ke sini. Tadi juga calon suami saya mau ikut. Cuman dia ada urusan. Kamu udah biasa foto-foto untuk acara wedding? Sebelumnya saya pernah kerja di wedding organizer. Tapi saya lebih memilih untuk keluar dan freelance saja. Kalau saya sih cuman pengen hasilnya bagus aja. Saya jamin pasti bagus. Sebelumnya udah dapat lokasi buat fotonya di mana? Belum dapat, masih cari-cari karena belum ada yang serak aja. Saya ada lokasi bagus. Waktu saya foto buat prewedding itu lokasinya di gunung dan landscape-nya bagus banget. Dan saya yakin itu cocok buat Mbak. Oh ya? Kamu udah pernah ke sana? Iya. Kalau ada waktu, saya bisa bawa Mbak ke sana kok. Boleh, boleh.
emang untung banget. Nih lihat, sahabat kurang baik apa coba. Gue bawain lo makanan baik banget. Enggak, lo kan tahu sendiri. Kalau gue tuh lagi jaga badan biar gue gak kelihatan gendut pas di pelaminan nanti. Kenapa sih? Parno lagi? Gue juga gak tahu. Tapi semakin hari, kejadian aneh yang gue rasain tuh semakin sering. Dan gue yakinnya kalau gue tuh digentayangin sama arwah-arwah yang gak jelas. Oke. Balik ke yang kita omongin tadi pagi. Lo udah pikirin belum? Mungkin lo ada masalah yang belum lo selesain sama seseorang? Gini, biasanya ada orang yang meninggal dan mereka ngebawa dendam dan kebencian mereka. Nah, arwah mereka nggak mau pindah ke alam lain. Karena mereka tetap mau ada di sini untuk menyelesaikan masalah mereka. Tapi sebenarnya gue sendiri tuh nggak yakin, nggak percaya sama hal-hal seperti ini. Sekarang kan lo yang ngerasain sendiri, digangguin sama arwah gentayangan. Yaudah, gue mau ganti baju dulu ya. Lo nggak mau nih? Tolong aku gak? Ada apa? Dalam ada bau gak enak. Tolong kamu periksain dong. Oh, yaudah. Kamu cium gak baunya? Kayaknya baunya gak dari sini deh. Coba di sana. Baunya berasal dari sini nih. Ini baunya tuh kayak tikus mati. Iya, aku mau membuka tapi pintunya tuh kekunci. Iya, berarti kalau gitu ada kuncinya dong. Iya, ada, cuma aku lupa naruh di mana. Lo kan tinggal di sini, harus lo tahu dong kuncinya ada di mana. Iya sih. Waktu itu aku pulang kerja, terus aku cari kuncinya, nggak ada. Aku mau buka pintu gudang ini. Ini mending kita keluar dari sini. Asli gue udah nggak kuat banget sama baunya. Kayaknya lu kasih pewangi dulu deh. Soalnya baunya nggak enak banget. Emang kamu nggak bisa usahain buat ngebukanya ya? Ya kalau lu mau sih paling kita bongkar pintunya. Aduh, mendingan nggak usah deh. Itu urusannya sama pihak pengelola. Apalagi aku udah telat bayar uang sewa selama 3 bulan. Mereka tuh paling males berurusan sama orang yang suka telat bayar gitu. Yaudah kalau gitu gue permisi dulu ya. Terangnya kita coba lagi. Thank you.
kok kelihatannya parno gitu sih? Gak tahu. Kepikiran gue, gak tenang. Ya karena ini juga baru pertama kali kan lo gelisah gara-gara dibayang-bayangin hantu atau arwah. Gak ngerti deh. Yang jelas apes banget hidup gue. Lo harus bertahan. Bertahan. Hey, Eva. Emangnya gak ada cara lain ya? Nasihat lain untuk gue selain bertahan itu? Ya iya, lo harus bertahan, tapi sekalian cari jalan keluarnya. Ini apaan? Itu hadiah dari paranormal yang pernah kerja bareng kantor gue buat promosi kerjaannya gitulah. Baca. Lo ya, udah tahu gue lagi senewan kayak gini, terus malah disuruh baca buku-buku mistik gak jelas kayak gini. Males deh. Ya katanya lo butuh nasihat yang bagus dari gue. Ya udah ya, nasihat gue lo baca ini, Nadine. Emang lo sendiri udah baca? Belum. Ya udah, gue mau siap-siap. Oh ya, gue belum kasih tahu ya. Besok gue ke kantor, abis itu langsung cabut ke airport, gue ke Bali lagi, ya. Terus gue sendirian lagi di rumah ini. Gue gak akan lama kok. Okay. Cintanya hanya untuk, cintanya hanya akhir-akhir ini aku lagi ngerasa aneh aja. Maksudnya? Aku tuh kayak ngerasa sendirian. Kayak semua orang gak peduli sama keberadaan aku. Cuma kamu yang bisa aku ajakin ngobrol. Sebaliknya. Lagi setelah pacarku bunuh diri. Gue gak peduli sama orang lain. Bahkan gue ngerasa aneh. Gue hidup, tapi hati gue mati. Makasih ya. Kamu udah mau dengerin aku.
aku dikasih buku ini sama Eva, aku disuruh baca. Buku apa sih? Buku mengungkap perilaku arwah penasaran. Emang gak ada buku lebih bagus apa? Ketika arwah tercabut dari jasadnya, maka arwah pun menyerupai lubang hitam bercabang-cabang. Sehingga arwah mampu berubah wujud menjadi apapun yang dikehendakinya. Menurut kamu gimana? Sayang, mending kita bahas pernikahan kita yang sebentar lagi. Kayak beginian mulu. Kamu tahu nggak? Semalam aku diteror. Dan menurut aku, itu adalah teror tersadis dalam hidup aku. Dan waktu dia bilang, cintanya hanya untuk aku. Sayang, enough, please, enough! Kenapa kamu nggak ngebahas masalah foto prewedding kita yang belum? Daftar undangan, menu aja kamu belum milih? Hah? Kamu cuma pilih gedung? Kamu mikirin gak sih pernikahan kita? Kamu itu gak bakalan bisa ngertiin aku. Sayang. Sayang! Ya maaf, maaf. Saya sendiri. Kenapa? Oh ya. Ya, nanti kita ketemu di luar saja ya. Terima kasih. Kamu kemana sih gak diangkat-angkat? Kalau dadakan. Nggak kenapa-napa. Kebetulan saya juga nggak kemana-mana. Kita jalan. Jalan kaki maksud kamu? Rumah susun saya nggak jauh dari sini. Oh. Calon suaminya mana? Calon suami saya, dia nggak bisa ikut. Tapi nggak apa-apa kok. Biar saya sendiri aja urusin. Oh. Ya, mari. Kok saya merinding ya di sini? Di lantai ini memang sepi. Katanya penghuninya cuma 4 kamar doang. Di lantai saya juga. Saya cuma kenal sama satu orang. Tinggal di kamar 717. Kamu sendirian tinggal di sini? Ya. Saya tinggal di sini sendiri. Pelarian. Maksudnya? Pacar saya baru saja pergi. Oh, meninggal maksud kamu? Bunuh diri. Maaf ya. Saya turut berduka cita.
Saya nggak tahu kenapa saya masih cinta sama dia. Semua ini harusnya nggak kejadian. Kalau nggak orang tuanya memaksakan dia untuk menikah dengan orang lain. Bisa melewati trauma itu ya. Udah, kenapa bau banget di sini? Itu pasti bau dari kamar Mara. Mara? Siapa Mara? Dia yang tinggal depan kamar saya. Ini kamar. Bau banget. Mara? Mara?
Pintu kamar Mbak Samara itu selalu terkunci sejak kami kehilangan kabar itu. Sebelum saya tinggal di depan kamar Samara, Pak. Betul itu, betul. Sebelum Mas Yuda tinggal di sini, Mbak Samara itu selalu mampir ke meja saya. Dia itu selalu menanyain surat-surat yang dikirim dari kampungnya atau sekedar ngasih makanan ke saya. Tapi beberapa hari belakangan ini, saya nggak pernah lihat lagi. Bahkan saya pernah mengetuk pintu kamarnya, nggak ada yang keluar. Saya barusan ketemu sama dia loh, Pak. Tinggal sini juga. Gue justru kembali ke kami. Lagi setelah pacar gue bunuh diri. Kalau masalah itu saya walau alam ya. Tapi kenapa cuma Mas Yuda ya yang ditemuin sama arwahnya Mbak Samara? Pak, Bapak sendiri ingat nggak terakhir kali ketemu sama Samara gimana? Ma. Ah. Dia itu sama dia nih. Sama dia datangnya. Kalau nggak salah ini pernah datang sama Mbak juga kan? Iya, Pak. Dia ini memang calon suami saya. Kalau bukan karena kejadian ini, saya tuh nggak tahu loh kalau Mbak Samara udah meninggal. Aduh, udah gitu. Terus mayatnya ditemukan di kulkas lagi. Aduh. Mohon maaf, Bapak Ibu. Ikut saya ke kantor untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Hadiah. Tapi kan ulang tahun aku masih lama, sayang. Ya, buat aku mau ulang tahun, mau Valentine. Terus setiap hari kok, sedekat kamu. Kamu tuh romantis banget ya. Baik dong. Jadi tiap kali kamu dengar musik itu, kamu ingat kalau aku sayang kamu. Tapi kamu makin kangen sama aku. Makasih ya, sayang. Aku suka banget music box-nya. Dan aku pasti akan selalu kangen terus sama kamu. Karena aku itu gak bisa hidup tanpa kamu. Janji ya, kamu gak akan pernah ninggalin aku. Dan kamu juga janji ya kalau kamu bakal nikahin aku.
aku gak mau mikirin hal itu dulu. Karena aku mau fokus di pekerjaan aku. Aku harus punya karir luar biasa. Buat kamu juga. Ngerti kan? Iya, aku ngerti kok. Makasih ya. Kamu udah hadir dalam hidup aku. Mendingan kamu lupain semuanya deh. Lupakan semua yang pernah terjadi. Kita gak akan pernah bahagia. Lupain aku ya. Tapi aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu. Kamu boleh nikahin Adi. Tapi abis itu kamu juga harus nikahin aku secara sah. Kamu tuh gila. Kamu harus nikahin aku, Terry. Aku hamil anak kamu. Apa? Kamu hamil anak aku? Hah? Hamil anak aku? Belum tentu itu anak aku. Kamu kan murahan. Ya udah, kalau itu memang anak aku, gugurin aja ya. Sebutin biayanya, aku bayar. Oke? Okay. Marah? Marah? Nadine gak akan tenang hidupnya. Oh ya? Apa? Mariam!